Nasi masih berasa. Masukkan nasi. Sambal belacan. Timun. Ayam gula. Nasi belauk Kelantan. Buka, 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 buka. Masya Allah. Inilah dia. Wow. Allahu Akbar. Masya Allah. Sedapnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nasi belauk ayam gulai Kelantan. Hari ni kita nak tunjuk cara-cara macam mana nak bukul nasi belauk Kelantan. Jom. Ah, ini lauknya. Sambal belacan. Timun. Nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membungkus nasi belauk ayam gula. Satu kertas, masukkan. Masukkan nasi. Timun. Sambal belacan. Ayam gula. Nampak senang, tapi susah sebenarnya. Dibungkus rapi. Satu lagi. Kertas satu, masukkan nasi. Sambal belacan. Timun. Ayam gula. Terbaik. Okey, kita ambil sekali lagi dari sudut yang berbeza. Satu kertas. Masukkan nasi. Sambal belacan. Dan timun juga ayam gula. Senang lah buat membuku lah. Kalau kuat mesti payah. Okey, satu lagi. Nasi masih berasa. Masukkan nasi. Sambal belacan. Timun. Ayam gula. Terbaik, terbaik. Ambil satu kertas. Masukkan nasi. Timun, sambal belacan, ayam gula. Ini dia. Ikat dengan getah. Nasi-nasi ni akan diagihkan ke masjid. Masjid. Dan diberikan kepada jemaah-jemaah masjid ya. Ini dia.
Terbaik. Ah, ini yang dah siap ni. Okey. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Ja Arfa. Assalamualaikum. Putra.